Oke teman-teman ya, ini buat sarapan pagi nih, jam 7:30 ya kurang. Telur dadar ala kopi Sumir nih. Terasa bumbunya pas, asin juga enggak, pedas sekali juga tidak. Mau deh, suapin deh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum. Jadi saya posisinya ada di warung ya teman-teman ya, tempat jualan tuh berserak-serak nih. Nah ini tadi malam jam 11:30 kan telurnya ada yang rusak ya, bukan rusak lah, retak nih, disenggol sama kucing ini kan. Ada dua yang begini nih. Biasanya kalau ada yang retak-retak begitu kan, saya suruh bawa karyawan aja biar dimasak di rumah, kan lumayan masih bagus sih. Nah ini mau saya buat sarapan pagi ya teman-teman ya, untuk didadar, dibikin telur dadar aja dibuat sarapan pagi. Nah ini siap-siap bumbunya nih, kasih bawang putih nanti digeprek, bawang merah satu, cabenya kasih 4 nih, agak kecil-kecil ya, sesuai selera ya teman-teman ya. Kita siap-siapkan dulu. Ini dapurnya untuk darurat aja ya teman-teman ya, kalau perut lapar entah apa bisa masak indomie di sini ya. Jadi ini udah saya potong-potong juga nih cabenya. Besoknya saya cari nggak ketemu, jadi terpaksa lah pakai pisau cutter aja ya. Nah, tinggal ininya di geprek aja bawang putihnya, langsung diracah ya. Hati-hati pisaunya tajam sekali ya teman-teman ya. Sudah jadi seperti ini nih bumbunya nih. Dua telur bumbunya segini, wah sangat sedap kali ya teman-teman ya. Baru kita masukkan ini, taruh di gelas saja karena daruratnya di warung ya. Baru telurnya kita masukkan ya, ada dua telur. Udah retak-retak gini aja teman-teman ya. Tadi malam nih 11:30 aku cek melompat, untungnya nggak ke lantai ini. Masih sangat bagus sekali teman-teman. Telurnya masih cantik betul nih. Kuningnya masih ngumpul gitu ya. Baru kita kacau ya sama sumpit aja, garam kasih sedikit aja, kira-kira seujungnya sendok teh ya teman-teman ya, biar nggak terlalu asin ujungnya aja, karena kita mau pakai rebung masako juga kan udah asin. Nah, sedikit aja, kira-kira seujung-ujungnya sendok teh. Kita kacau. Wajan kecil aja. Panaskan dulu. Ini
biar mati kumannya. Kira-kira udah panas kan, udah mati nih kumannya. Kasih minyak sedikit aja ya, kira-kira 2 sendok ya teman-teman ya. Mental kan. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman semuanya ya. Nah ini waduh udah kosong teman-teman ya, ada yang belanja ya, udah kosong. Kita kecilin dulu teman-teman ya. Ini dapurnya dapur darurat. Rumahnya sudah. Kecilin. Sudah jadi telurnya kan. Telur dadar buat sarapan pagi. Sudah siap masak telur dadarnya, tinggal sarapan saja. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Ayo makan yuk sarapan. Oke teman-teman ya, ini buat sarapan pagi nih, jam 7:30 ya kurang. Telur dadar ala kopi Sumir. Terasa bumbunya pas, asin juga enggak, pedas sekali juga tidak. Mau deh, suapin deh. Nasinya sedikit saja ya, biar bisa. Ini berapa om? Makan siang. Ini rokok nih. Jangan, kamu ngerokok. Mau? Ini aja ya. Oke ya teman-teman, jangan lupa tonton videonya ya sampai selesai. Terima kasih.